Okay guys, hari nak hujan. So, saya sekarang ni berada dekat JPJ Wangsa Maju. Okay, so cerita je, saya dekat sini. Sepatutnya minggu lepas saya dah settle urusan saya. Lepas tu saya nak pergi ke Thailand dengan urusan saya tu lah. Tapi tak ada rezeki, stok tak ada. So stok sampai hari yang saya bergerak ke Thailand. So tak lapalah saya nak buat review saya dekat sana. So saya terpaksa pergi naik motor Jingo. Itulah ceritanya. So saya sekarang dekat sini. Harap dah boleh register. Dan harap mungkin tak hari ni, mungkin esok saya dah boleh bawa balik motor lah. Pasal motor baru sampai, motor sangat-sangat hot. Saya pun pilih motor ni pasal saya rasa masa dah time. Dan saya pun tengok dia menarik dan ada kelainan. Okay, jom. Saya nak buat insurans dulu, lepas tu kita pergi register. Alright. Yo. Halo Jeremy. Setiap kali jumpa you, kompak ada motor baru. Bukan you beli, kawan beli. Kawan beli, bini beli. Okay. Alright. Wah, Mr. Wang mana ada? Oh. Fuh, motor banyak guys. Makin bertambah-tambah motor. Ooh. How are you, Mr. Wang? Hi, Bob. Okay, ya? Okay, ya? Baik, ya? Support lagi, ya? Ya, jom, kan? Okay, baik. Okay, guys. So, tengah baca free service coupon ni daripada M-Force. Dia beritahu lah apa dia. 2 tahun warranty ataupun RM20,000 dan dia beritahu lah apa benda yang tak cover. So baca betul-betul eh. Baca betul-betul benda-benda tak cover. Benda macam wear and tear semua tak cover lah. Macam biasa. Okay. So jom kita tengok motor apa yang saya nak bawa balik ni. Motor apa? Motor apakah? Apakah? Yes. Jadi Mr. Wong pun dah tolak lah tu. Kejap lagi boleh deliver lah. Ramai lagi yang tak tahu motor ni. Macam mana nak sebut pun tak tahu ni. Sebenarnya Vogue ke, Vogue ke, Vogue ke? Macam mana sebab? Aku tak tahu lah. Orang bagi Vogue. Vogue eh? Vogue. Ikut China bagi Muji. Muji? Oh, banyak orang. Nanti kita cuba korang komen macam mana nak bunyi dia. Cuba komen macam mana nak bunyi. Okay guys, saya pun tak nak bincang banyak pasal motor ni dekat sini. Kita ambil motor dulu, kita tak nak kacau Mr. Wong. Kalau kata korang nak beli motor apa saja brand lah, W Motor, SYM, Brixton, Kiwi, Motor Morini, apa lagi? Benelli, apa lagi ada? Vogue, Brixton, Muji, QJ, Benda. Datang ke SS Bikers, datang sini, deal sampai jadi. Okay, subscribe buat orang. Aduh. Okay Jeremy, okay. Bye bye. See you tomorrow. Nak motor datang Assist Bikers. Smart Shop. Datang cari Mr. Wong. Dekat mana? Nanti jemput, nanti akan tak. Wah. Okey 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 okey. Renovation eh. Cantik. Ya, Pak. Alright. Okey. Apa pun cari Mr. Wong ah. Okey, bye. Assist Bikers. Bismillah, first time start. Ooh, first time start. Sejuk eh. Tadi hujan guys. So hari ni kalau kata balik tak basah, first time balik tak hujan. First time ambil motor balik tak hujan. Nanti pun saya buka kan nanti ni. So ini lebih saya suka sebenarnya kalau saya tak macam ni. Dia datang dengan bakul, dia yang tersendiri. So kenapa antara reason saya pilih motor ni pasal dia lain daripada yang lain lah. Maknanya brand baru, saya minat rupa dia, color dia, features dia. So sekarang ni nak tahu harga dia berbaloi ya. Depan belakang ABS guys, yang first. Yang first ada ABS depan dan belakang. Twin cam 4 valve 150cc. Tak ada ni lah, tak ada filter 1200ml. Maknanya 1.2. Okey lah, kita tengok.
So saya akan ajar nanti secara betul macam mana nak running in. Alright, demi kelas dia, seat height dia memang tinggi dan rasa agak lembut juga. Sitting position dia sporty, ada jam, ada bateri. Ada trip, ada odo. Odo meter kosong eh. Ada trip 0.5. Trip orang ada one, satu trip je. Running to adjust. Ni tu je lah, odo dan trip. Simple jam ada, bateri ada, bagi saya cukup lah. Temperature je lah, temperature dah ada lah. Cuma nombor lah tak ada. Kalau saya sebagai tambah satu lah, taruh kat sini. Okay, bismillah. Kelas dia lembut gila guys. Ini Mrs. Mizi suka sangat-sangat ni. Okay, let's go. Bismillah. Ya Allah, lembutnya gear. Kelas ni lembut dan panjang. Lembut sangat guys kelas dia. Terlampau lembut. Terlampau lembut. Lembut gila. Tak tahulah saya datang daripada kelas-kelas yang keras ke, tapi memang lembut gila lah kelas dia. Tak tahulah kata motor ni je ke. Okay, so running in yang paling crucial sekali adalah sekarang ni lah. 100 km yang pertama paling nak kena jagalah. Dia panas apa semua kan, nak kena jaga lah. Nak kena jaga. Macam saya, memang saya control saya punya break in. Sebaik-baiknya bukanlah satu apa macam mana kata, jangan rasa bawa 80 ataupun bawa slow macam ni adalah yang terbaik. Tidak, dia kena naik turun, naik turun, naik turun. Kalau boleh speed tu duduk dekat 80, kejap naik 100, kejap turun 80, kejap naik 100, kejap turun 80. Dia yang tak boleh buat adalah tarik pick up sebenarnya. So kosong hingga 300 km pertama kalau boleh macam tu. Lepas 300 tu naikkan sikit, 80, 12, turun bawah, 80, 12, turun bawah, macam tu. Bunyi dia deep tau, macam pakai air filter racing. Macam buka lubang, lubang rompong tu kan, lubang nafas tu. Saya pun tak nak rem-rem lagi, tapi bagi saya puas hati lah. Odo ada, apa ada, charger bateri ada. Kunci dapat dua guys, kunci dapat dua. Nanti kita buat proper walkaround lah. Sekarang ni nak balik dulu. Dia punya bau, dia punya bau kedai tu memang semerbak. Bau kedai memang semerbak. Nak kena kasi dia panas dulu. Nanti saya pun nak isi minyak penuh. Tangki dia 5.8. Nanti kita boleh tahulah berapa kilo dia boleh pergi. Saya pun nak kena running in, nak ambil masa sikit, nak tampak stiker saya dulu. Welcome to the family, UITM di hatiku. Betul-betul bau. Dah lama tak bau motor baru lah. Bismillahirrahmanirrahim. So terima kasih kepada korang semua yang support. Terima kasih kepada korang semua yang tengok video. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana support saya, support RT Racing. Ada kelebihan, saya akan buat konten yang menarik dan terbaik. Konten motor, konten benda baru. Dengan saya ni, kalau review, selalunya review saya berbeza dengan cara orang lain review. So anda nanti kan tengok macam mana saya review. Saya akan try pergi ride sana sini, pakai hari-hari, pakai dalam keadaan yang hujan, ekstrim, off-road, on-road, jauh, dekat, 6 speed. Kita layan. Sebenarnya saya ni orang lama. Saya lebih prefer pakai meter yang jarum sebenarnya. Tapi dah sekarang ni semua dunia kalau boleh nak meter besar iPad lah kan. So okay lah guys. Saya rasa pun
Nanti saya akan tunjuk walk around lah nanti. Nanti saya akan buat proper walk around. Sekarang ni masih lagi first impression. Apa yang saya akan buat semestinya tukar tayar, tukar rantai ke legol. Semestinya lah. Ni dua barang memang wajib lah. Tayar, rantai. Dan kita tengoklah apa lagi yang ada yang kita boleh adjust nanti. Tukar ni ke motor ni pun saya akan pasang box juga. Saya ingat macam nak buat JB style lah. Kita tengoklah macam mana. Kita pun nak tengok nak, orang ramai juga yang cakap tak nak buat JB style ke JB style ke. Kita tengoklah kita pasang rack yang macam JB style ke. Dan kita tengok macam mana nanti. Ini first 100 km ni memang kena betul-betul jaga lah. Jangan terlebih paksa motor awal sangat. Dia friction memang tengah banyak gila. Dia baru nak ni kan. Okay guys, so sebagai contoh eh. Okay, bawa dia 80 eh? Bawa 80. Okay, naik perlahan. Perlahan je naik eh? Sampailah 90. Okey, lepas balik. Macam tu running in sebenarnya. Kena turun, naik, turun, naik. Nak bagi dia ringan, nak bagi dia buka ketat dia. Sekarang ni ketat ni. Nak sampai 90 ketat. Dia rasa macam berat dia. So buat lagi. Turun, naik, turun, naik. Lepas balik macam tu. Nanti nanti 80 naik 100 turun, 80 naik 110 turun. Tapi untuk 100 km pertama 90 je. Yang dah masuk yang 200 100, masuk yang 300 dah masuk 110. Dah 500 ke atas dah 1-2 turun naik turun naik. Saya biasa 700-800 saya rasa habis lah. Pasal banyak besi guys, banyak abuk besi, friction banyak, clutch plate lah apalah. Dan ada hari yang memang hari tu jangan ikut highway macam ni. Memang kena masuk town apa semua. Nak kena masuk gear, gear 1 sampai gear 6 apa semua. Bagi dia loose sikit. Motor kalau ketat-ketat pun dia tak sedap. Dia kena longgar-longgar sikit. Okay. So okay lah guys, nanti apa penting saya sama boleh dalam video akan datang. InsyaAllah video esok lah kot. Kita lebih go into depth. Into depth pasal motor ni. Okay. So, assalamualaikum. Bye-bye.